Menjelang pertandingan melawan Persebaya Surabaya, Persik Kediri kembali melakukan perombakan di dalam tubuh manajemen. Gading Martin yang sebelumnya duduk di posisi Vice President Marketing, mulai hari ini resmi menjabat sebagai Presiden Klub. Rawindra Ditya, Direktur Utama PT Kediri Jayadi Perkasa mengaku, pergantian posisi di sebuah organisasi adalah hal yang wajar. Dirinya mengucapkan selamat kepada Gading Martin dengan tugas barunya di skuad tim Macan Putih. Sosok Gading yang aktif di bidang olahraga khususnya sepak bola dan paham terhadap pembentukan sebuah brand, diharapkan dapat mengemas Persik Kediri menjadi lebih menarik. Dengan posisi Gading sebagai presiden klub, Windra percaya Persik bisa semakin baik di masa depan. Sehingga tim kebanggaan warga Kediri itu bakal mampu mencapai target jangka pendek maupun jangka panjang. Tak lupa Windra menyampaikan ucapan terima kasih kepada presiden klub sebelumnya, Abdul Hakim Bafakih. Sebagai seorang pemimpin yang visioner, Hakim telah memberikan banyak kemajuan bagi Persik Kediri.